Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah kabar Presiden Jokowi menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep untuk maju di Pilgub Jakarta. Menurut Luhut, Jokowi tidak pernah ikut campur. Sebagai menteri yang masih menjabat di kabinet, Luhut meyakini Presiden Jokowi tak pernah menyodorkan nama putranya di Pilgub Jakarta. Hal serupa juga ia yakini saat Gibran maju sebagai cawapres di pemilu 2024. Luhut juga menepis isu Presiden Jokowi akan cawe-cawe di pilkada. Ia balik mempertanyakan tujuan Presiden dengan tingkat kepuasan tinggi. Mau ikut campur di pemilihan kepala daerah. Purbaya Yudhisa Dewa dan juga Sekjen PP PASI Bapak Tigor Tanjung dan juga pemimpin yang asal ngomong lah Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu tidak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan ya di masih di kabinet. Orang nyuruh bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran, mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil presiden? Tidak pernah. Presiden itu saya lihat sangat demokratis. Itu yang saya masih bertahu. Sangat demokratis. Menurut saya maaf, kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya. Karena mungkin saya tentara ya, saya nggak tahu ya. Tapi beliau sangat dengerin semua. Berarti pengamat bilang kayak Pak Jokowi akan cawe-cawe di pilkada itu nggak benar? Nggak ada lah. Ngapain beliau cawe-cawe? Tapi memang kamu cari mana approval rating udah mau selesai presidensinya masih berapa tuh? 75. Ya, dua presiden Amerika dikumpulin approval ratingnya masih menang Pak Jokowi. Kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Kalau nanti Kaisang maju lari 10 kali di Istora Senayan begitu. Ya daripada kita bilang enggak, ini enggak, dulu kan Gibran juga begitu gitu. Kaisang dan Pilkada Jakarta akhir-akhir ini menjadi sorotan usai pernyataan belak-belakan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang bilang sang ayah Presiden Jokowi sudah menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep ke sejumlah parpol-parpol. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Maksudnya sudah disodorkan secara resmi? Ya, ini jalan kemana-mana sudah. Seperti sudah ditebak, pernyataan Al-Habsyi ini langsung dihujani bantahan demi bantahan. Kaisang bahkan bilang dalam keterangan tertulis, ucapan Sekjen PKS itu adalah kebohongan publik. Meski Istana juga membantah dan menilai Al-Habsyi menebar fitnah pada Jokowi, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku bahwa memang ada pembicaraan soal Kaisang dengan Presiden Jokowi untuk dipasangkan dengan calon kuat di Pilgub DKI. Tapi ada pembahasan dengan Mas Kaisang? Iya, karena waktunya masih cukup panjang juga. Terus dilakukan exercise. Coba kalau yang tidak ini. Lalu bagaimana dengan Kaisang? Pada 14 Juni lalu, usai melakukan salat Jumat di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Ketua Umum PSI ini sempat mengakui dirinya lebih memilih berpasangan dengan Anies karena lebih realistis berdasarkan survei. Disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Gestur dan komunikasi politik Kaisang yang belakangan mulai sering belusukan di wilayah Jakarta ini oleh pengamat dinilai sebagai bentuk upaya Kaisang yang memang tengah mempersiapkan diri untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta. Pernyataan-pernyataan Kaisang menunjukkan bahwa dia berminat untuk masuk di Pilkada, terutama di Pilgub Jakarta. Itu kan jelas sekali ada minat Kaisang untuk itu. Waktu Pak Zul menyatakan Pak Jokowi melarang katakanlah Kaisang untuk maju di Pilgub Jakarta, kan dibantah juga oleh Kaisang. Kaisang mengatakan itu kan versi Pak Zul, versi yang lain belum tentu, kan kira-kira gitu. Itu artinya kan jelas bahwa Kaisang sendiri itu mempersiapkan diri atau dipersiapkan untuk masuk ke Pilkada. Benar tidaknya penguasa akan cawe-cawe di Pilkada
jangan hanya berupa bantahan dari pihak pemerintah, tapi perlu dibuktikan dengan menempatkan sosok yang punya rekam jejak yang mumpuni untuk memimpin daerah. Karena hasil pilkada serentak nanti, mau tak mau, akan jadi etalase pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang berkomitmen terhadap demokrasi sehat dan berintegritas. Gimana Pak kalau Kaisang begini-begini? Jangan Pak Zul, gimana nyuruh? Ya, kalau saya tanya aja Pak Jokowi bilang jangan. Kapan Sekjen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Ya pasti Pak Presiden tidak ikut campur di dalam pilkada. Pilkada itu ranahnya para partai-partai, khususnya ketua umum partai. Kita tahuan aja deh Mas, nanti kalau misalnya saya ajak nih Haryadi, Jayadi sama Grace nih, kalau nanti Kaisang maju, lari 10 kali di Istora Senayan gitu. Ya daripada kita bilang enggak, ini enggak, dulu kan Gibran juga begitu gitu. Jadi kalau sekarang dibilang A berarti B, itu kan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Pilkada 2024 harus bebas dari intervensi kekuasaan. Mengapa? Karena selain hasil pilkada adalah wujud komitmen kita berdemokrasi secara sehat, kepala daerah yang terpilih juga akan jadi penentu kemajuan suatu daerah. Sejatinya, saudara, pilkada serentak November 2024 harus jadi etalase pertama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun kepercayaan publik dalam hal komitmen terhadap demokrasi dan integritas. Kepala daerah, hasil pilkada sangat menentukan bagaimana pembangunan dan komitmen mensejahterakan masyarakat pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak hanya soal pengendalian inflasi daerah yang secara nasional akan terakumulasi menjadi faktor penting kestabilan ekonomi, tapi juga bagaimana target-target pemerintahan Prabowo-Gibran akan dijalankan. Karena itu, sejak awal proses hingga pelaksanaan pencoblosan harus jauh dari upaya intervensi yang mengesampingkan prinsip dasar demokrasi dan penegakan hukum. Demikian catatan Kompas TV. Sampai jumpa pekan depan.